Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia wa ad-din. Wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Pemirsa, pendengar dan uh, pemirsa dan pendengar TV Rojan dan Radio Rojan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu mengambil faedah-faedah dari sejarah Islam, mengenal uh, perjuangan dari para pendahulu-pendahulu tokoh-tokoh -pendahulu, uh, Islam, dan juga para penguasa yang melanjutkan tongkat estafet dari kepemimpinan Rasulullah SAW setelah Khulafa Rashidin kemudian melanjut dengan kekuasaan Bani Umayyah. Salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW salam hari yang penuh berkah ini di mana Rasul kita SAW salam sangat menganjurkan agar kita memperbanyak berselawat kepada beliau sesungguhnya dalam melakukan perbuatan memperbanyak selawat kepada Rasul SAW banyak sekali faedah faedah yang akan Allah berikan kepada hambanya. Maka oleh sebab itu di hari yang baik ini yaitu salah satu hari yang termulia dalam satu minggu hari Jumat kita banyak mengungkapkan Allah masya wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu ta'ala. Alhamdulillah segala keuji kepada Allah subhanahu ta'ala. Ini adalah pertemuan Pertama kita yang sempat kita istirahat selama bulan Ramadan. Ya. Di akhir pelajaran kita yang lalu kita bicara tentang kekuasaan yaitu Abdul Malik bin Marwan. Di mana Marwan ya yang kelanjutan sebagai setelah Muawiyah kemudian Yazid bin Muawiyah kemudian Muawiyah bin Yazid yang tidak sempat merintah kecuali berapa bulan saja kemudian meninggal dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam kemudian di akhir kuasanya membiayai dua anaknya untuk sebagai pelanjut kekuasaannya yaitu Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Abdul Aziz bin Marwan. Nah, ketika Abdul Malik telah Uh, diangkat menjadi khalifah atau raja setelah wafat orang tuanya Marwan bin Hakam maka saudaranya Abdul Aziz menjadi gubernur di uh, Mesir. Nah ini yang akan kita lanjutkan dan pada pelajaran terakhir kita telah menjelaskan berapa peristiwa-peristiwa penting di masa Abdul Malik bin Marwan diantaranya adalah membangun uh, Masjid Kubatul Sahra yang dikenal dengan sebut dengan Masjid Umar bin Khattab Kemudian juga kita menjelaskan berbagai kemajuan-kemajuan ekonomi di masanya termasuk dia uh, membuat semacam sistem pemerintahan atau diwan apa namanya diwan, sistem pengajian, kemudian juga merubah mata uang dengan uh, mata uang yang berbahasa Arab dan seterusnya dan berbagai macam kemajuan yang telah dilakukan oleh Abdul Malik Marwan di masanya kemudian juga di masanya kembali kekuatan kaum muslim bersatu di bawah sebuah pemimpin yang satu ya sehingga kaum muslimin memiliki kekuatan yang membela kekuatan apa namanya Islam dan di mana di masa Abdul Malik ini berbagai wilayah-wilayah yang sempat kembali dicaplok oleh Romawi dan berbagai daerah-daerah yang telah dikuasai di masa Muawiyah karena kegaduhan politik sehingga daerah-daerah itu banyak yang lepas kembali dari kaum muslimin dan di masa Abdul Malik bin Marwan daerah-daerah itu kembali di sebagian besar dikembalikan kemudian terdapat di masa juga kemajuan ekonomi dan lain sebagainya ya nah kita kemarin sudah bercerita berapa poin penting di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini dan di masanya juga hidup para ulama-ulama yang selalu rajin berikan Uh, pandangan dan nasihat kepada penguasa yaitu terutamanya ada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kita juga menyebutkan bagaimana pandangan para ulama terutama tokoh-tokoh para tabi'in uh, terhadap Hajat bin Yusuf yang merupakan di mana Abdul Malik bin Marwan sering di, dinilai orang dari sisi gubernurnya yang terkenal dengan gubernur yang sangat uh, apa namanya kejam ataupun bengis ya keras tegas gitu ya itu Hajat bin Yusuf. Nah ini sudah kita jelaskan bagaimana pandangan para ulama yang hidup di masa Hajat bin Yusuf ini yang bahkan di wilayah Hajat bin Yusuf seperti Hasan Basri dan telah kita nukilkan pandangan dan pendapat-pendapat beliau dalam menyikapi uh, pemerintahan yang uh, terdapat dalam kekuasaannya itu nilai-nilai kezaliman. Nah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan akhir dari kekuasaan Abdul bin Wan di mana dia Uh, sebenarnya kita jelaskan orang tuanya Marwan bin Hakam telah menunjuk uh, rangkaian ataupun perpindahan kekuasaan setelah dia yaitu kepada anaknya Abdul Malik kemudian jika Abdul Malik meninggal maka akan digantikan oleh saudaranya Abdul Aziz nah di akhir permintaan Abdul Malik ini uh, dia berkeinginan untuk uh, karena saudaranya Abdul Aziz sudah tua umuran maka dia mengajukan kepada saudaranya, Abdul Aziz, uh, jika dia berkenan untuk uh, tanazul atau memberikan uh, wasiat yang telah diberikan orang tuanya untuk dipindahkan kepada anaknya, Al-Walid bin Abdul Malik. Nah hal itu juga didengar oleh uh, Said Musayyib, salah seorang tabi'in yang hidup di masa itu, dan Said Musayyib memberikan tanggapan dan mengkritik sikap daripada Abdul Malik ini, namun... Memang tak Allah berkendak yang saudaranya Abdul Aziz ini sebelum terjadi apa namanya perpindahan kekuasaan uh, Putra Mahkota itu kepada anaknya Al Walid itu saudaranya sudah meninggal walaupun sempat sebelumnya uh, Abdul Malik memberikan surat kepada saudaranya namun saudaranya mengatakan membalas surat Abdul Malik itu dengan kata-kata bahwa kita Uh, umur kita sudah pendek dan kita tidak tahu siapa dan kita yang akan lebih dahulu meninggal. Kemudian dia sebutkan uh, jika uh, kayak saya berharap uh, engkau tidak me, uh, apa namanya, bersikap uh, keras atau bersikap suatu tindakan yang akan mencederai hubungan persaudaraan kita. Nah ini balasan dari saudaranya dan akhirnya uh, Abdul Malik mengurungkan uh, niatnya. Untuk memecat saudaranya, namun memang takdir Allah uh, berkehendak bahwa uh, Abdul Aziz meninggal sebelum Abdul Malik meninggal. Nah Abdul Malik sebelum meninggal ini, dia juga telah menunjuk dua putra dia yang akan melanjutkan kekuasaan, yaitu Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, itu sekitar tahun 86 Hijriah, ya. Nah sebelum dia meninggal, dia telah menurut wasiat untuk anaknya ya di sini dijelaskan beberapa referensi ya di mana wasiat Abdul Malik kepada anaknya dan wafatnya Abdul Malik ini ya bin Marwan taib disebutkan dalam uh, referensi di sini uh, yang ditulis oleh Sulabi dan kitabnya Daulah Al-Umawiyah menyebutkan di sini wasi Abdul Malik kepada anaknya sebelum dan wafatnya Abdul Malik. Takala la Abdul Malik amrun bi ya setelah Abdul Malik merintahkan kepada pasukannya untuk menalukan suatu daerah ya bi fathi min ani mana dia di dalam sakit ini dia juga mengirim beberapa pasukan. Kemudian ketika dia dalam keadaan mendekati ya dalam keadaan sakit yang memang ajal sudah dekat Ya, dia menyuruh membuka pintu-pintu istananya. Kemudian uh, setelah dibuka salah satu pintu terdengar oleh dia orang yang mencuci di sebuah lembah. Faqala Maha daqalu Qisaron faqala ya laitani kuntu qisaran a'ishu min amali yadi. Ya dia mendengar orang yang sedang menyuci. Kemudian bagaimana kalau seandainya aku yang melakukan itu dengan tanggung sendiri? Faqala Maha bal kadhalika sayummasif qala alhamdulillah j'alahum inda mautih Wala nafiru nah, kemudian ketika berita itu sampai kepada Sayyidun Musayyib seorang tabi'in, ulama yang tegas, yang tidak pernah mau menjilat kepada penguasa, mengatakan segala puji bagi Allah, menjadikan mereka butuh kepada kita. Ya, lari kepada kita saat mereka mau meninggal dan kita tidak perlu lari kepada mereka, ya, mengharap kekuasaan mereka ataupun kemewahan yang mereka miliki. Kemudian walamma hadarul maut ja'ala yandimu yandumu wa yandabu yadribu bi yadihi ala rasi wa yaqulu waditu law an aktasiba law aktasibu quwwati yawman bi yawmin washtagaltu bi ibadati rabbi. Ini ketika dia wafat menghadiri apa namanya kematian sudah mendatangi Abdul Malik Manwar Marwan dia merintih dan menyesali ya karena kurangnya ibadahnya. Sebenarnya kita jelaskan sebelumnya bahwa Abdul Malik ini sebelum dia menjadi raja ya dia adalah seorang yang sangat zuhud, alim ya, terkenal dengan ilmunya dan tawaduknya di kota Madinah karena dia hidup di tengah para ulama di kota Madinah saat dia mulai semenjak dilahir karena orang tuanya Ma'ruf bin Hakam sebelum menjadi uh, raja itu adalah sebagai gubernur ke Madinah sebelumnya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, kemudian saat dia yang mendekat dalam sakit yang di yang membawa dia wafat saat itu dalam kondisi itu uh, ada yang bertanya bagaimana kondisimu ya bagaimana engkau mendapatkan keadaanmu ada orang bertanya qala ajiduni kama qala saat ini aku merasakan apa yang Allah sebutkan ya wala furada kama khalaqnakum maratin ya dia katakan membacakan firman Allah Subhanahu taala sungguh ya kalian telah mengharapkan mendatangi kami, dalam keadaan sendiri sebenarnya Allah kali kami ciptakan kalian kata Allah di awal pertamanya ya kalian meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang telah ya kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian ini yang dia gambarkan bagaimana dunia ya memang saat-saat orang makan meninggal dia merasakan bagaimana butuhnya kepada amal soleh dan menyesali menyesali amal-amalnya maka dia di sini mengatakan saya ini tidak ada yang bisa diharapkan oleh dia kecuali supaya Allah katakan bahwa dia sekarang ada Allah dengan sendiriannya ya dan kekuasaan yang besar kemewahan apa harta benda yang dia miliki tidak tidak dia bawa saat meninggal tapi menjadi suatu warisan yang dia tinggalkan untuk anak cucunya ya wa, wa ma khawalnakum wa Allah sebutkan dalam firmannya Ya semua yang kalian miliki akan menjadi warisan tinggalkan di belakang. Tentu ini sebagai peringatan bagi orang yang sekitarnya hadir di saat dia ya, dalam kondisi ya mendekati kematiannya bahwa yang dibawa mati itu hanyalah amal kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa di mana penguasa-penguasa di bani Mu'ayyah ini bukan orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang yang memang ya dekat dengan para ulama dan saat-saat mereka dalam keadaan Uh, sulit seperti ini mereka selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat dia sudah yakin bahwa ajal sudah dekat, dia mewasiatkan memanggil anaknya dan mewasiatkan mereka. Kemudian dikatakan hamdulillahi la yasalu ahadan min khalqihi saghiran wala au kabiran. Suma ansyada fa'al min khalidin imma halaqa imma halakna wahal bil mauti libaqina arun Dia disebutkan sini tidak ada orang yang kekal. Ya, semua apa yang dimiliki hancur. Kematian adalah penutup ya dari kehidupan ini. Waqilanu qala irfa'uni fa hatta shamma hawa wa qala ya dunya ma atabuki inna ya tuailaki la Dia katakan juga disebutkan saat dia uh, dalam sakit yang bawa kematiannya itu dia minta didudukan kemudian dia bernapas kemudian dikatakan hai dunia ya apapun kebaikan kau Sungguhnya, hal yang paling terpanjang adalah singkat ya wa inna katsiral haqirun ya kebanyakan orang yang milikimu adalah hina wa in kunna bika la sungguhnya kami telah tertipu denganmu summa tamassala bi hazaini baitaini in tana yakun niqashuki ya ya, ya rab adzaban ala tauqali bil adzabi Ya mohon kepada Allah ya agar Allah mengampuni dosanya dan jika Allah mengazabnya sungguh tidak ada kemampuanku untuk menghadapi azabmu ya ya Rob ini dia membacakan sebuah uh, syairnya ketika itu nah ini dia maka apa kenapa kita mengambil ibrah dari ungkapan orang yang saat akan mati ini inilah ya jangan penyesalan yang ada ya maka sesungguhnya Sangat jujur orang-orang yang ketika menghadapi kematian itu sangat jujur dia berkata, ya itu sudah jelas-jelaskan oleh Allah SWT bagaimana dunia, ya dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menjelaskan bagaimana dunia ini. Namun kan terasa lagi bagi seseorang saat dia akan menghadapi kematian, maka dia di sini menyebutkan, ya betapapun kebaikan yang kau miliki ini, yani, maksudnya dia berkata kepada dunia, ya panjangmu adalah singkat, kebanyakanmu adalah sangat yang hina, ya sungguh kami telah tertipu denganmu. Ya, ini kondisi-kondisi seperti ini tentu pelajaran bagi orang-orang yang di belakang dia, ya, orang-orang menyaksikan saat dia meninggal. Kemudian, oh Au anta Dia mengatakan, dia mohon kepada Allah, jika engkau menghadapku, sungguh aku tidak mampu menghadapi azabmu. Jika engkau mengampuni, sehingga engkau adalah Rabb yang maha pemaaf. Ya, an musi'in zunubihi, ya, Anzunuzuno bahu ya sungguhnya engkau adalah pemberi ampun terhadap orang yang berdosa ya sebenarnya yang dosanya seperti uh, apa namanya uh, pasir atau banyak ya tanah kemudian uh, juga dikisahkan itu di saat-saat dia uh, dalam kondisi sakit juga disebutkan sebelum dia meninggal dia pernah berkhutbah dan khutbah yang sangat panjang ya kemudian dia menangis dengan sangat tersedu-sedu gitu ya semua kalau ya Rob inna dzunubi azimatan ya inna dzunubi azimatun ya juga berkata wahai Robku sungguhnya dosaku sangat besar wa inna qalila ya afwika a'zamu minha ya sedikit dari ampunanmu jauh lebih besar daripada dosaku ini adalah sifat raja yang dimiliki oleh dia saat itu Allahumma ya famhi bi afwika azima dzunubi Ya Allah ampunilah dengan sedikit kemampuan eh, maafkan dan sedikit kemampuanmu terhadap dosaku yang begitu besar. Karena dia katakan betapapun besarnya dosaku, ya, Allah hanya hanya sedikit saja ampun. Bila ya Allah Semua itu lebih besar daripada semua dosanya. kaul al Iraq al Hasan Basri. Jadi Hasan Basri mendengar ungkapan daripada Abu Malik bin Marwan ini ketika dia dalam khutbah mengatakan demikian. Ya babakah kemudian Hasan Basri juga menangis. Ya. Berkata asal-masih ketika sampai uh, ungkapan ini, Ya Rob inna dhunubi azimatun. Yang ungkapan daripada Abdul Malik bin Rahman, Ya hai Tuhanku, sungguhnya dosaku sangat banyak. Wa inna qalila afwika a'udhu minha. Tetapi uh, keampunanmu, walaupun sedikit, jauh lebih besar daripada dosaku. Aslinya, Allah maha pengampun. Allah maha famhi biqalili afwika azima dhunubi. Ya Allah, hapuslah ya dengan keampunanmu yang sedikit terhadap dosaku yang banyak. Ya, ketika Hasan Basri sampai mendengar kalimat daripada ungkapan Abdul Malik bin Marwan, ini Hasan Basri juga menangis, dan dia mengatakan, "Lakukanlah kalam yuk laku kalam." Jika dia kata Hasan Basri, bukan tentang makna, dan uh, ungkapan dari Abdul Malik ini, kalau seandainya suatu perkataan uh, yang berhak untuk ditulis dengan emas, sungguhnya ini adalah berhak untuk ditulis dengan tinta emas, kata Hasan Basri. Wa Sya'bi juga meruayatkan, Ini para tabi'in yang hidup ya. Jadi di sinilah kita lihat uh, pentingnya seorang penguasa dekat dengan para ulama sehingga dia tidak terlalu uh, terjerumus, tidak terlalu jauh ke dalam hal-hal yang melalaikannya daripada dunianya. Ya. saya dah, dan lebih eh memiliki kata-kata yang penuh hikmah. Maka Abdul Malik bin Marwan dekat dengan para ulama-ulama yang, yang hidup di masanya Hasan Basri, kemudian juga Sya'bi salah satu tabi'in. Dia Syami menceritakan bahwa satu kali Abdul Malik ini ber, juga berkhutbah dan juga mendoakan doa yang sama. Allahumma inna dhumi idham wa hiya sigharun fi janbi afika ya karim. yang mengatakan, "Ya Rabb, sungguh dosaku sangat besar, tetapi itu sangat kecil bila dihadapkan dengan keampunan-Mu wahai Zat yang Maha Pengampun, ya yang Maha Penyayang, yang Maha yang Maha Mulia. Faghfir hali, maka ampunilah dosa-dosaku itu." Kemudian datanglah anaknya uh, saat dia sedang sakit ini, itu kisah-kisah bagaimana uh, kondisi ya Abdul Malik ini saat dia akan meninggal. Dia datang oleh anaknya Al Walid, ya, di dekat itu kai pak kaifa asba'amil mu'minin. Dia bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sekitar itu, bagaimana kondisi amil mu'minin maksudnya ayah kandungnya? yur jalahul afia, ya. Dia uh, ada yang menjawabkan menyahut menjawab, pertanyaan daripada anak yang tadi semoga diharapkan kesembuhan untuknya kemudian saya itu Abdul Malik mendengar ucapan orang itu wa kam ilin anna yuridu lana arada wa kam ilatin wadmu za uh, zawarifun jadi dia bersyair lagi ya betapa banyak orang bertanya tentang kami ya dia ingin satu hal yang buruk bagi kami dan betapa banyak pula wanita-wanita yang bertanya menjawab yang ber dan yang menangisi Suma marinsa akhirnya wa adina libani umayyah pada kalu alaihi. Jadi dalam sakit ini sebenarnya seorang wanita disuruh keluar, kemudian diizinkan bagi laki-laki dari kaum bani umayyah untuk masuk dan di dalamnya ada Khalid Abdullah, ya, ada Khalid dan Abdullah anak dari Yazid bin Muawiyah. Ya, pokoklah lahuma, ya bunai Yazid, ya, Atu hibana an aqula lakuma an aqira an aqila lakuma baiat alwalid dia tanyakan apakah kalian uh, senang untuk saya sampaikan kepada kalian tentang baiat untuk Walid qalam adallah yaa almu'minin qala law qultuma ghayra dhalika la'amartu ee zulikuma ala halati hadhihi jadi di yang kedua ini tidak setuju jika diangkat menjadi anaknya sebagai fotra mahkotanya. Kemudian, semana telah kita jelaskan, Abdul Malik ini sudah berencana, uh, ya, sudah menjelaskan kepada Bani Umayyah yang akan menggantikan kekuasaannya setelah dia mangkat atau meninggal adalah anaknya Al-Walid, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dia berwasiat kepada anaknya. Ketika Abdul Malik ini ya telah masuk anaknya Walid, kemudian uh, menangis, dan Abdul Malik berkata kepadanya, uh, uh, anak Hanina jari awal wal ama idhamid tu fashamir uh, wa tazir. Jadi disebutkan sini, kenapa engkau menangis? tak perlu, ini adalah sifat seorang wanita. Kemudian, jika aku meninggal, maka bungkus, bu ya kapani, wal bisjal dal nimir, wadu umur inda akraniha wahdar Quraisyan. Ya. Kemudian dia sebutkan di sini menasihkan kepada anak ya Walid itaqillah fima istakhlafuka istakhlifuka fihi wahfad wasiyati. Ya sebutkan kepada anaknya Walid yang akan menjabat setelah dia meninggal. Wahai Walid bertakwalah kepada Allah tentang apa yang aku tugaskan kepadamu yang aku wasiat amanahnya tugas kekuasaan yang aku berikan kepadamu. Tolong ingat nasihatku ini atau wasiatku ini. Unzur ila akhika Muawiyah fa salli rahimahu wa hafidhni fihi. Dia sebutkan jalin kerabat kerabat dengan saudaraku saudaramu Muawiyah, hubungan jalin hubungan satu rahim yang baik, ya. Tolong engkau jaga hakku tentang dia itu. Unzur ila akhi Muhammad fa amirhu ala jazira wala ta'zilhu anha. Kemudian juga disebutkan uh, saudaranya jadi ada saudara dari Abdul Malik ada Muawiyah, kemudian ada juga Muhammad paman daripada Al Walid anak dari uh, paman dari Walid uh, ya saudara dari Abdul Malik ini. Kemudian dia juga wasiat untuk anak pamannya itu Ali bin Abbas fa inna qad inqata ilaina bi mawaddatihi wa nasihatihi wa lahu nasabun wa haqqun uh, wa haqqun fa uh, uh, rahimah wa'rif haqqah. Ya sebutkan. Kemudian juga perhatikan hak-hak anak paman kita. Itu Ali bin Mahbas. Kesungguh dia telah menjalin hubungan baik dengan kita. Dan memberikan nasihat kepada kita. Dan dia punya hubungan kerabat dan hak. Maka jaga hubungan baik dengan dia. Ini disehatkan oleh dia kepada hak-hak keluarga-keluarganya. Kemudian, ya, beberapa nasihat lainnya dia sampaikan. Ya. Kemudian jika juga, juga bernasihat kepada anak-anaknya, ya. Ini bukti bagaimana akhlak seorang yang seorang mukmin ketika dihadapkan kepada kematian dia memberikan nasihat kepada anaknya sebenarnya Allah contohkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Yakub ya dan surah Al-Baqarah kisahkan. Nah, ketika Abdul Malik juga merasa kepada anaknya lain. Ya, dia mengatakan untuk usikum bitaqwa Allah untuk bersuai kepada Allah wa iyyakum wal ikhtilaf wal furqah dia juga mengingatkan anaknya jangan sangat berebut jangan sangat berpeselisih ya fa nabiha halakatul awwalun qablakum karena berpecah itu adalah sumber hancurnya umat-umat sebelum kalian ya kemudian uh, setelah wafat ya Abdul Malik wafat uh, Dia juga menyebutkan karena Abdul Malik Yakul aku dilahirkan di bulan Ramadan dan juga di terakhirnya berhenti menyusui di bulan Ramadan kemudian juga khatam tul Quran fi Ramadan wa atat khilafatu fi Ramadan. Dia sebutkan aku juga setiap Ramadan mengkhatam Quran dan aku juga diberi kekuasaan di bulan Ramadan wa akhsha an fi Ramadan. Kemudian dia mengatakan boleh jadi aku akan meninggal di bulan Ramadan ini. Falamadakhala Syawal wa amma uh, mata mata bi jadi dia meninggal di di bulan Syawal ya kemudian dikuburkan ya di Damaskus pada tahun 86 Hijriah ya pada hari Jumat ya kemudian disalatkan oleh anaknya Al Walid ya, yang menjadi penggantinya setelahnya wa kana umru yauma mata sittina jadi umur Abdul Malik ketika meninggal itu sekitar 60 tahun dan juga ada yang menyampaikan 63 tahun Kemudian dikuburkan di satu pekuburan umum, Jabiyah. Ya, dan dia punya tulisan di cincinnya itu, aman tubillahi mukhlisah. Jadi dikenal daripada sebagian para sahabat, ya, menulis di cincinnya sebagai peringatan khusus bagi mereka. ya. Nah, di antaranya di sini, Abdul Malik punya tulisan aman tubillahi mukhlisah. منذ مقتل وفاته والصحيح مات كان عمره 60 ولد عام Nah ini kisah meninggalnya Abdul Malik bin Marwan itu meninggal di Maskus dan umur 63 tahun atau 60 tahun ya dan kemudian dia dilanjutkan kuasaan Bani Munya oleh anaknya Al Walid bin Abdul Malik. Nah siapa pula ini Abdul Malik Ya, bagaimana pula kelanjutan kekuasaan Al Walid bin Al Malik, eh, Mahmud Syakir dan berapa para penulis sejarah menyebutkan bahwa di mana di masa Al Walid bin Al Malik ini yaitu ketentraman keamanan kejayaan Islam hampir-hampir menyamai kekuatan ya ketenangan dan kedamaian di masa Khulafaur Rasyidin. Karena wilayahnya luas, di masa dia kekuatan perang begitu kuat, dan kemajuan ekonomi luar biasa ya dimulai memang dari ayahnya Abdul Malik sebenarnya kita katakan kembali wilayah Islam bersatu kemudian juga dia menyebarkan Islam ke daerah-daerah Eropa dan juga Afrika sampai Ankara yang sekarang Turki ya mereka di Eropa ya kemudian juga di India dan beberapa negeri-negeri di belakang wala In Nahar sebut kemudian sampai juga ke daerah-daerah Tonja ya Aljazair dan Tunis itu daerah Afrika dan juga uh, Tripoli yaitu Libya dan seterusnya. Melu wilayah yang sangat luas sekali di masa Walid bin uh, nama Al Walid bin Abdul Malik ini. Nah, di antara amal-amal pekerjaan ini yang akan kita sebutkan. Namanya dikunai dia Abdul Abbas, yaitu Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Al Umawi Ad Dimashqi. Diangkat menjadi khalifah setelah atau jadi raja setelah ayahnya mangkat, ya. qalil ilmi nahmatu fil bina. ini dia ini kurang ya tidak seperti ayahnya dalam sisi ilmu, kemampuan ilmunya. Ansha ajami' Bani Umayyah wa ansha aidan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi Nah, salah satu amalan-amalannya di antara ini akan kita jelaskan di masa dialah awal peluasan Masjid Rasulullah SAW setelah diluaskan di masa Umar Mukhattab. Ya, kemudian dia yang pertama membangun Jami Umayyah yang sekarang ada di Uh, Damaskus ya, uh, ya, masjid uh, apa namanya, Umay yang besar itu, itu dia yang membangun. Kemudian uh, dia pula yang pertama sekali menalukan Andalus, ya, Andalusia yang dikenal uh, dengan sangat banyak sekali bagaimana kemajuan Islam di Andalusia, dia, di masa dia ditalukan. Kemudian juga belapa, bila du Turk bila dudruk kita adalah Asia kecil, itu Azerbaijan, seterusnya daerah-daerah yang bagian dari Rusia. Kemudian, dia orang yang disebutkan uh, kurang paham ilmu nahu, kemudian dia belajar nahu sebanyak enam bulan, ya, uh, dengan dipanggil oleh dia pakar-pakar nahu untuk belajar, ya, biar dia benar dalam uh, menyampaikan pidato-pidatonya. Kemudian, ya uh, wakil akan ayah timu fikul isalas di sebutkan juga dia ini adalah khatam Quran hampir satu kali setiap sekali tiga hari ya bayangkan kalau kita bayangkan uh, uh, bagaimana raja-raja dahulu ya walaupun bagaimana bagaimana mereka tetap juga dengan ilmu dan ibadah mereka bagaimana cinta mereka pada kitab Allah ya nah Kemudian juga disebutkan dia kalau bulan Ramadan itu khatam Quran sebanyak 17 kali, ya. Kemudian dia juga pernah berkata, ini ini akan kita bahas nanti, laula Allah azza lut, ma sya'artu an hadan dzalik. Nah, ini menggambarkan bahwa ketakwaan dia dia mana disebutkan dia setiap sekali tiga hari khatam Quran. Ini menunjukkan ya kualitas uh, apa namanya ketakwaan dari Uh, seorang raja ini, yaitu Walid bin Malik. Ya, maka kita lihat juga efek dari keberkahan ilmu dan amalnya itu. Dia, Allah berikan kemudahan dalam memimpin sehingga di masa dia ini ke Islam sangat kuat sekali dan meluas kemana-mana. Ya, nah, di masa dia itu sangat sejahtera. Makanya, sebagian ahli sejarah menyebutkan, yaitu di masanya memang sangat... Uh, apa namanya... Islam itu kembali. Uh, menguasai di berbagai sisi wilayah politik ekonomi segala macam sampai Abdul Sulaiman, kemudian sampai nanti masa Umar bin Abdul Aziz itu Islam uh, apa namanya berada pada uh, kondisi yang sangat uh, apa namanya mapan ya kuat bersatu ya kemudian angka temperannya kuat segala macamnya uh, satu hal yang kita ambil faedah di sini adalah seorang pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berkahi apa namanya kebijakan-kebijakannya itu yang paling penting sebetulnya karena Allah Subhanahu taala membimbing dia untuk hal yang terbaik bagi uh, rakyatnya maka memang kita lihat keberhasilan pemimpin-pemimpin itu sesuai dengan bagaimana dia uh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah kita lihat bagaimana oleh rasyidin dan seterusnya maka sesuai dengan kedekatan dengan Allah SWT sebagaimana kita dengarkan bagaimana dia selalu khatam Quran satu kali tiga hari atau pada bulan Ramadan bisa khatam 17 kali ya subhanallah kita aja tidak sesibuk dia ya. dia aja sebagai seorang raja seorang orang yang punya banyak tugas ya mampu melakukan ibadah-ibadah yang mungkin kita saja yang tidak punya pekerjaan tidak mampu melakukannya ini subhanallah ini ini yang kita ambil pelajaran ya ini tujuan kita melihat bahwa bagaimana kita bangga dengan bahwa penguasa-penguasa muslim yang berlalu itu adalah orang-orang yang uh, memang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, ya, dekat dengan para ulama, ya. Ini di masa Al-Wali ini juga hidup para ulama-ulama termasuk tadi Said Musaib dan lain-lainnya. Ya, nanti akan kita sebutkan tujuh fuqaha yang Madinah yang terkenal itu hidup di masa dia. Dan dia selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang disebutkan oleh para ulama menulis biografi dia seperti Mahmud Syakir dan lainnya dia dikumpulkan dari berbagai sumber mukasir dalam binaya, kitab beliau bidaya dan juga oh, para penulis kontemporer yang menulis kehidupan dia itu menjelaskan bagaimana dia selalu bermusyawarah musyawarah dengan para ulama ya pernah diceritakan saat di Madinah itu dia bertemu dan meminta pandangan dan nasihat kepada para ulama Madinah yang dan fuqaha sabah dari ahli Madinah tersebut. Nah, kemudian satu hal yang kapan dia menyebutkan, kalau seandainya Allah tidak mengisahkan tentang adanya kaum Lut ini, ia katakan aku tidak bisa mengira ada orang melakukan hal itu. Jadi maksudnya ini perbuatan kaum Lut ya homo seksual ya yang dia oleh kaum Lut itu menurut dia itu nggak masuk akal. Sementara kalau seandainya Allah tidak ceritakan, sungguh tidak akan pernah ada orang terbayang ada manusia melakukan itu. Ini menunjukkan betapa kejinya perbuatan itu. Ya. Wa kana fi Asfun wa agak tegas sedikit keras orangnya, ya. Wa qiyam bi amri khilafa wa qad farada li fuqaha Nah. Ini yang kita akan bahas nanti berbagai kesejahteraan rakyat yang dia berikan. Subhanallah. Kita kalau dengar nih, sebenarnya dijelaskan oleh uh, Mahmud Syakir dan kitabnya Tarikh Islami di sini ya menyebutkan pertama di antaranya dia setelah dia uh, apa namanya membangun memperluas masjid Rasulullah SAW wa atau majuzumina wa jadi orang-orang yang majzum ini orang-orang yang cacat kena sakit kalau kita penyakit sapa penyakit apa gitu ya itu dia buatkan rumah tempat tinggal diberi makan diberi biaya hidup jadi kesejahteraan Islam dalam perhatikan ini sudah dahulu dia di kekuasaan Al-Walid ini, ya dia larang jangan kalian meminta-minta kepada orang lain. wa lahum mustasfa khasa dan membangunkan buat mereka rumah sakit khusus bagi orang yang sakit apa namanya itu, ya majzum itu uh, bahasa kitanya Indonesia nya apa namanya sapa atau apa itu yang penyakit yang menular ya. Tapi dia buatkan Semacam rumah sakit khusus, ya, untuk merawat dia. Nah, kemudian, ya, mereka diberi makan, minum, tempat tinggal, dan rumah sakit khusus buat mereka. Itu di daerah e, utara kota Damaskus, dia bangunkan, ya, sekitar 20 kilo, ya, meter dari e, pusat kota. Kemudian untuk supaya penyakit ini tidak menular karena ini penyakit menular, ya. Kemudian uh, sampai sekarang ini nama ini disebut Mustasfa Al Walid, ya. Wa mukaidin khadiman. Setiap orang yang sudah tua, kalau mukaid bahasa Indonesia mungkin pensiun ya. Orang yang sudah tua yang tidak ada mampu melayani mungkin dia kalau kita mungkin orang-orang yang di rumah pati jompo itu sudah lebih dahulu dida, dibuat oleh al-Walid. Ini menunjukkan kesejahteraan ya keluarga Islam di masa beliau, kekuatan ekonominya. Dia buatkan uh, dia beri pembantu setiap orang-orang yang muqit, setiap orang-orang yang lemah, orang tua yang sudah lemah. Setiap orang itu diberi pembantu oleh dia. Wa qul dzarin qaidan, setiap orang buta dikasih juga untuk pembantunya. Ya, belum ada saya kira di ya di dalam sejarah ya yang kita dengar di mana setiap orang buta digaji oleh negara pembantunya yang menuntun dia mau kemana gitu kemudian juga orang-orang tua dikasih ya uh, e, juga yang pelayannya dia untuk dibiayai oleh negara semua wakana ya berruhamlat al Quran ya kemudian dia juga memperhatikan ya, hamal al Quran juga memperhatikan uh, uh, para penghafal al Quran ya diberi gaji diperhatikan ya wa ya dia muliakan mereka ya wa dan membayar hutang-hutang mereka subhanallah ya betapa rindu ya barangkali ya uh, kita kaum muslim mendengarkan seperti kekuasaan seperti ini orang tua yang sudah tua bangka disediakan oleh negara orang-orang yang melayani mereka orang-orang buta ada pemandu yang melayani, membantu mereka ya untuk memandu mereka Kemudian apa namanya orang menjadi penyakit penyakit yang menular itu dibuatkan rumah khusus kemudian ada rumah sakitnya kemudian juga memuliakan para penghafal hafal Quran bahkan hutang hutang mereka dibayar oleh negara. Nah itu cuplikan sedikit bagaimana uh, kesejahteraan yang luar biasa di masa Al-Walid ini. Kenapa ini kita katakan supaya Uh, kita tidak tertipu dengan gambaran yang ditulis oleh orang-orang Barat atau orang-orang yang benci kepada Islam menggambarkan bahwa Islam itu dalam sepanjang sejarahnya adalah keributan, tidak ada kejahteraan, kegaduhan, semacam macam kita tidak pernah membaca sejarah Islam. Kita tidak tahu bahwa Islam itu memiliki ketenangan yang jauh lebih tidak pernah dimiliki oleh uh, apa namanya kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mereka sejahtera, apalagi kalau kita ingat bagaimana sejarah di masa Umar, Umroh kota nanti akan kita lewat nih di masa ini akan kita lihat bagaimana ketenangan, ketenteram, kemewahan yang luar biasa diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya. Jadi kalau di sini al-walid ini adalah membayar hutang rakyat ya, tidak tidak membebani rakyat dengan hutang, tapi dia membayar hutang-hutang rakyatnya. Sampai nanti masa Sulaiman dan ter, yang sangat lebih tinggi nanti kita dengar bagaimana kekuasaan di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, tujuan kita di sini tentu umat Islam itu uh, memiliki ke kebanggaan dengan sejarahnya, dengan masa lalu. Kemudian bukan segera itu, untuk mereka jadikan sebagai uh, motivasi ya. bagi para politikus, politikus, penguasa-penguasa muslim. Motivasi bagi mereka, ya bagaimana kalau tidak akan sampai persis seperti kemajuan yang mereka lakukan, tentu setidak-tidaknya ya mendekatilah. Ya. Jangan hanya karena kita berkuasa pemikiran kita selalu hanya menumpu harta buat anak cucu dan keturunan kita keluarga kita tidak bagaimana bahwa pemimpin-pemimpin Islam dulu adalah jauh lebih memperhatikan kesian rakyatnya karena ada sebagian orang-orang mencoba menjelekan Islam selalu dari segi politik Islam tidak punya politik Islam tidak punya bagaimana menciptakan pemimpin yang yang adil ya yang jujur itu ada gambar-gambar seperti itu sehingga supaya tujuannya agar orang jauh dari uh, aturan Islam ya tidak senang kepada Islam Nah, ini ada hal-hal itu yang perlu kita antisipasi. Maka, kita berikan sejarah ini kepada anak-anak cucu kita. Kita terangkan bahwa e, banyak para penguasa-penguasa pendulu Islam yang telah memakmurkan rakyatnya, ya, yang telah mensejahterakan rakyatnya nah bagaimana mereka sampai ke situ tentu itu perlu kita pelajari juga tadi kita sebutkan karena mereka memang dekat dengan Allah dengan, dengan para ulama memuliakan para orang-orang uh, yang menjalankan agama memuliakan para hafal penghafal hafal Quran sebenarnya kita dengarkan kepada al walid ini ya cinta kepada rakyatnya semacam cuman juga pasti dia punya kelemahan di antaranya dia sangat tegas keras gitu ya uh, di dalam kekuasaannya. nah <tuh> kemudian kita sudah Jelaskan sedikit bagaimana dia, uh, apalagi nanti kalau kita berbicara tentang uh, peluasan kekuasaan Islam di masa dia. Ini cukup panjang ceritanya, ya, Meluaskan kekuasaan Islam berbagai ke timur, ke barat, utara, selatan dia, luar biasa di masanya. Kebenawah dasar putuhat fil masjid wal maghrib wal andalus wa disebutkan di sini, bahkan Islam sudah mendekati Perancis, gitu ya. Di masa terjadi kata Mahmud Syakir menyebutkan di masa terjadi penalukan-penalukan kekuasaan Islam yang luas baik timur dan barat ya sampai ke Andalus ya. Andalus adalah Spanyol yang terkala hari ini yang dimana itu berada di bawah kekuasaan Islam sekian tujuh abad lebih ya dan di mereka hidup dalam kesetaraan luar biasa para penulis sejarah juga menjelaskan sebab-sebab kenapa bisanya uh, Al-Walid ini mengirim pasukan ke sana yaitu dengan Uh, Torik bin Ziyad yang sekarang disebut dengan Jabal Torik masih terkena dalam sejarah, ya dia kirim ke sana dengan pasukan tidak besar uh, pasukan sebetulnya, cuman kondisi saat itu uh, yang mana uh, rakyat Andalusia yang berada dalam tekanan penguasa saat itu, itu yang membantu juga sehingga datanglah Islam memberikan keadilan kepada mereka. Ketika Islam masuk di sana, ya agama yang agama-agama lain di luar Islam pun mereka hidup dengan sejahtera. Dan itu, tidak ada pemaksaan bagi rakyat atau oh, setelah Andalusia dimasuki oleh Islam, dilakukan Islam, tidak ada pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh Islam agar semua orang-orang yang uh, sebelum beragama Nasrani untuk masuk ke Islam. Tidak ada pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Ya, inilah yang kita buktikan bahwa Islam telah menggambarkan yang disebut ya, sekarang orang berbicara masalah toleransi ya, uh, dalam beragama. Itu sebetulnya Islam sudah uh, selesai membuktikan kenyataan dalam sejarah mereka. Bagaimana kita lihat bagaimana ketika Umar Khattab berkuasa ya menaklukkan Baitul Maqdis dan sebagainya, itu di sana hidup orang Yahudi dan juga hidup orang Nasrani yang dibawa ke pena Islam. Tidak ada penekanan, penyiksaan, pemaksaan, tidak ada sama sekali. Ya. Dan begitu pula di Andalusia ini jika kita baca bagaimana kesejahteraan orang non-muslim pun diperhatikan ya secara uh, adil oleh Islam. Karena Islam memang tujuannya adalah menegakkan keadilan, bukan menyebarkan uh, kezaliman semanusia. Jangankan semanusia, binatang pun, Islam memberikan hukum berat bagi orang-orang, uh, dosa yang besar bagi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap binatang sekalipun. Maka, oleh sebab itu, kalau ada orang menggambarkan jika uh, orang Islam berkuasa, jika orang Muslim memiliki uh, kedudukan uh, mempunyai pengaruh politik, uh, bahwa umat-umat yang di luar Islam akan digencet, akan di... Akan di Pinggirkan akan di macam-macam, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang negatif itu tidak ada sama sekali. Sebetulnya kalau kita melihat bagaimana sejarah sejarah Islam yang telah berkuasa sebelumnya, ya, apalagi di masa Quraisy Syedin, terus bermasa pemerintah-pemerintah uh, Islam berikutnya, di antara sekarang kita yang sedang kita bicarakan bagaimana dari al Walid bin Abdul Malik ini. Kemudian, ya, peran sawah uh, kan ila rum Rom, dan juga di antara keistimewaan para raja-raja dulu dia bukan uh, apa namanya menjadikan anaknya anak yang manja, anak-anak yang uh, apa namanya kemewahan tidak. Bahkan di dalam pasukan-pasukan yang dikirim oleh Al-Walid ini dalam menaklukkan, dalam menyebarkan Islam yang merobot wilayah-wilayah yang diperluas oleh Islam itu, itu dikirim anak-anaknya. Anaknya, anaknya yang menjadi pelima perang, anaknya yang menjadi pimpinan dan dalam pasukan itu. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang lalu bukan artinya mereka Uh, apa namanya media anaknya dengan sejarah manja kemudian mewariskan kekuasaan kepada anaknya secara gratis tidak ya tapi kita kalau kita baca bagaimana para pemimpin pemimpin Islam itu adalah media anaknya anaknya yang dilatih dengan berani dan seluruh semacam semuanya telah kita jelaskan bagaimana uh, Yezid Yazid dilatih oleh ayahnya sebelum Muawiyah biar dia sebagai orang yang tangkas, memimpin perang dan segala macamnya. Tentu hal ini pelajaran juga dapat bagi kita bagi orang, -orang Islam yang mungkin hidup Uh, apa namanya memiliki kelebihan rezeki atau memiliki kedudukan anak kita jangan dijadikan anak yang manja anak yang tidak mengerti dalam hadir masalah ya tapi harus berikan tantang tantangan mereka didik mereka biar mereka dapat melanjutkan perjuangan kita jangan nanti setelah kita meninggal anak kita hanya bisa menikmati kekayaan yang diwariskan dan tidak bisa uh, berbuat apa-apa ya tidak punya keterampilan ini niat ya, bukan begitu negara Islam dalam mendidik generasi mudanya ya lihat ini luali dan juga sejarah-sejarah sebelum telah kita ceritakan bagaimana pemimpin Islam melatih anaknya untuk menjadi pemimpin perang dan segala macamnya ya anaknya bukan dimanjakan ya di, dimewahkan dengan harta tidak tapi mereka mendidik anak-anaknya dengan sikap ya ketangkasan keberanian nah ini harus dimiliki oleh kita ya jangan karena kita anak kita karena kita punya duit punya kedudukan lalu anak kita dimanja-manja tidak punya uh, kemampuan di dalam uh, menghadapi tantangan-tantangan hidup ini bukan suatu pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, ini dapat kita ambil faedah-faedah dari mana? Al-Walid ini dalam diri anaknya juga. Kemudian diceritakan oleh Mahmud Syakir juga diceritakan di sini ketika tahun 91 Hijriah ya. Ya, uh, Al-Walid bin Al Walid pergi ke Madinah. Ya. Kemudian Umar bin Al-Aziz, Umar Al-Aziz itu yang sudah menjadi gubernur ya uh, Madinah. Nanti kita akan kisahkan. Ya Umar bin Al-Aziz ini menikahi juga uh, anak daripada Abdul Malik bin Marwan, yaitu saudari daripada Al Walid ini. Ya, satu kata-kata yang yang sangat masyhur daripada Abdullah Umar bin Abdul Aziz ini karena dia memiliki suatu semangat yang tinggi, juang-juang yang tinggi. Ya, ini li, li nafsi tawakoh. Saya punya jiwa yang punya kemampuan uh, kemauan tinggi, semangat yang tinggi. Maka dia katakan, tamana itu eh uh, sebutkanlah ya, al imarah panil tuha. Aku bercita-cita untuk menjadi seorang gubernur. Dapat. Kemudian temannya itu terzawajah bintal khalifah. Aku bercerita bercita-cita ingin punya istri, itu adalah anak khalifah. Dapat oleh dia. Maka dia menikahi putrinya Abdul Malik, saudari daripada al-Walid. Kemudian temannya itu khilafah. Kemudian saya ingin cita-cita, punya cita lagi untuk jadi khalifah. Nah, Panil Tuhan dia juga menjadi khalifah setelah Sulaiman bin Malik. Nanti kita ceritakan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana pemuda-pemuda Islam dulu yang punya semangat. Kita tahu bahwa di mana Umar bin Aziz ini masih remaja dia sudah menjadi gubernur. Kemudian Al-Walid, ya kemudian juga kita ceritakan bahwa Yazid bin Muawiyah dengan usia-usia muda mereka itu sudah menjadi panglima perang, menjadi orang-orang yang memimpin pasukan, menjadi apa namanya pemberani, ya, kemudian juga menjadi gubernur. Bahkan banyak usia-usia muda umur 30-an mereka sudah ada menjadi khalifah. Nah, ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita agar dia mampu menjadi tokoh-tokoh umat yang siap membela, mempertahankan agamanya dan membela umatnya, membela negaranya ya dengan sikap kejujuran dan keberaniannya nah ini ketika Al-Walid menjadi khalifah atau menjadi raja setelah ayahnya itu menjadi gubernur adalah Umar bin Aziz yang tadi kita sebutkan nanti akan kita bahas saat dia berkuasa bagaimana uh, kebijakan politik yang, yang terkenal dengan Umar bin Aziz sehingga sebagian ulama seperti Syafi'i dan beberapa ulama lain sampai-sampai menganggap bagaimana bahwa Umar bin Aziz itu adalah khalifah yang kelima. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. baik Ketika Umar bin Aziz mendengar bahwa Walid mau ke Madinah, dia meminta kepada tokoh-tokoh senior Madinah terutama ulama-ulamanya untuk berkumpul untuk menyambut siapa Umar bin Al Walid ini. Ya. Ketika dia masuk, ya. Uh, ke masjid Madinah, uh, ke Madinah dia pergi ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kita tahu tadi salah satu ulama yang yang tidak mau, ya, yang mendekat itu Sa'id bin Ya, dia tidak dia duduk sendiri saja dan tidak berdiri menemui Al Walid ini. Kemudian Al Walid menyumpai dia. Ya. Kemudian sebutkan di sini. Uh, Fa'ukhalilahul masjidil Nabi. Falamnya kabihi siwa Sa'id. Ya, ketika itu Uh, masjid Nabawi itu kosong, kemudian yang duduk di dalamnya hanya seorang saja itu Said bin Lami Lam yatajassar ahadun ayukhrijahu. jauh. ada yang mengusir mengeluarkan dia dari masjid itu karena ini anama raja atau mau masuk ke masjid Nabawi jadi tidak ada orang yang di dalamnya. ya la khamsata darahim. Ya saya ini memakai baju yang nilainya mungkin harganya tidak sampai 5 dirham. Wa tanaha anil masjid ayyuhasy-syekh. Ada yang mengatakan Tolong keluar dulu dari masjid. Karena amil umum mau datang. Faqala wallahi la akhrij minhu fa walid al masjid fajala yaduru fihi. Kemudian Sayyid saib tidak mau keluar, kemudian Khalid Walid bin Wadud Malik masuk ke masjid, kemudian mengelilingi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hahuna hahuna ya. Kemudian dia salat dua rakaat ya. Kemudian berdoa kepada Allah. Qala Umar bin Aziz, wajah tu adil bihi an maudhi sayyid khasyyata ayyarahu. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku berusaha dia tidak lewat dekat Sa'id bin Musayyib, ya. Takut dia akan melihatnya, fahanat minhu uh, disebutkan di sini minhu al-tafata. Jadi, jangan sampai dia melihat Sa'id bin Musayyib ini. Takut dia tersinggung karena Sa'id bin Musayyib tidak apa namanya? berdiri menyalami uh, Al-Walid ini. Uh, Walid bin Malik. Kemudian Ketika itu dia menoleh, lalu dia melihat Sayyidun Nusayyib. Man haa huwa Man hada? Ditanya oleh al-walid siapa itu? Itu Sayyidun Nusayyib, kata Umar bin Aziz. Fakultu na'am ya Itu saya kata al-walid. Bertanya kepada Umar bin Aziz. Iya, Umar muminin Walau alim ma bi'anna kakodim ilaika. ilaykah. Wassalamu'alaikum. Jadi dia ini menjaga ya. Biar amir al-walid tidak tersinggung dengan sikap Sayyidun Sayyid Musaib yang tidak menyalami dia. Kalau seandainya engkau dia tahu engkau datang mungkin dia akan berdiri menyalamimu kata Umar bin Aziz. Ini juga sikap Bidu Umar bin Aziz bagaimana bukan dia malah memanas-manasi membuat mengompori supaya ada kebencian Walid kepada Sa'id Musaib tapi dia malah sebagaimana supaya Walid ini tidak berpesangka buruk kepada Sa'id Musaib. Ini subhanallah, ini sikap yang juga bagus ya dimiliki. Bagaimana supaya Al-Walid tidak punya persangka buruk kepada Sayyid yang tidak mau berdiri menemui Al-Walid ini. Maka dia katakan, dia belum tahu mungkin engkau datang. Ya kalau seandainya dia tahu mungkin dia akan menemuimu, menyalamimu. alimat, ya, kau alim tu Tetapi Al-Walid pun sudah merasa, sudah mengatakan, ah, kita sudah tahu bagaimana dia marah kepada kita, kata kata Al-Walid. Fakultu ya minin innahu wa innahu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk bahwa dia itu orang baik memuji lah gitu ya. asna alai kata Umar bin Abdul Aziz aku memuji-muji Syaibnus Musaib ini. Wasyaratu walid yusmi alaihi madin. Tetapi justru juga walid pun memuji Syaibnus Musaib ini ilmu dan juga agamanya. Jadi kelihatan bagaimana seorang pemimpin itu tidak baper juga melihat rakyat yang mungkin ada. Uh, tidak seperti yang lainnya ya datang dengan menyalami tunduk-tunduk kepala segala macam dia seorang pemimpin ber berjiwa besar bagaimana siwa al walid ini ketika dia tahu saya Sa'ib tidak beri dan dia tahu bahwa saya Sa'ib tidak suka dengan dia uh, awal ketidaksukanya tidak sukanya adalah ketika memang uh, kita sebutkan tadi ceritanya ketika orang tua dari uh, abdul maliknya orang tua dari al walid ingin meminta kepada saudaranya abdul aziz agar Uh, apa namanya mengundurkan diri dari putra mahkota. Nah, di sini awalnya. Maka ketika Al-Walid ini diangkat di antaranya yang yang tidak tidak senang itu adalah tadi Sa'imun Musaib, Ini awal. Maka dia Al-Walid menyebutkan bahwa kita tahu bahwa dia tidak senang sama kita, kata Al-Walid. Tapi Al-Walid pun tidak mencela, tidak memaki, dia memuji, memuji Sa'imun Sa'ib, ya kata Umar bin Aziz, dia pun memuji saya menurut Setelah saya memuji dia Nah, ini sebetulnya sikap yang harus diantara bagaimana seorang pembesar juga, bagaimana juga bagaimana seorang gubernur ya. Uh, Umar bin Aziz mendamaikan antara seorang ulama dengan pemimpin yang sangat tertinggi saat itu. Ya, bagaimana dia supaya tidak punya pandang negatif pada Saimun Saib, Nusayib, dia menyebutkan memerlukan uzur-uzur Saimun Saib Nusayib, supaya yang tidak berdiri menyalami uh, Al-Walid ini. Nah, ini sebetulnya sikap-sikap beginilah yang dibutuhkan saat sebuah negara sedang gaduh adanya hal-hal yang bijak bukan memanas-manasi kondisi yang ada maka kita sebutkan dari sejarah-sejarah Islam kita akan melihat bagaimana kepribadian-kepribadian terpuji yang membuat suasana itu baik nah akhirnya pun setelah Walid mendengar bagaimana pujian-pujian Umar bin Aziz terhadap Said Musaib, dia pun memuji Said Musaib ini. Dia tidak punya rasa benci dan apa. Dia memuji pun sebaliknya kata Umar bin Aziz, dia tuh memuji juga Said Musaib ini. Nah, inilah sikap-sikap bagaimana ya seorang penguasa pun tidak perlu uh, terlalu menanggapi adanya ulama-ulama yang mungkin kelihatan agak keras dan tegas, tapi perlu juga seorang penguasa lebih dewasa juga dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Seperti yang dicontohkan Al Walid, dia tidak tersinggung dengan hal itu, dia malah sebaliknya dia memuji. Ya, fakultu yang menemui ini basar. Kemudian Umar bin Aziz juga um, membuat sebuah alasan lagi buat Sayyid Musaib kenapa dia tidak berdiri padahal dia sudah melihat Al-Walid masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Dia itu pandangannya agak lemah. Jadi penglihatannya agak lemah. Wa Kata tujuan Umar bin Aziz menyebutkan itu adalah supaya memberikan uzur kepada Sayyid Musaib yang tidak menemui Al-Walid, khalifah atau raja saat itu. nahnu bisa Tetapi subhanallah kerendahan hati Al-Walid ini, Al-Walid yang yudhu raja ya khalifah saat itu ya kita ini lebih pantasnya mendatangi dia bukan dia yang mendatangi kita kata jawaban dari al walid subhanallah ini kerendahan hati seorang raja dia katakan ya aku bisa ilahi kita yang pantas mendatangi ini bukan dia menerang mendatangi kita paja apa waqafa alaihi fasallama alaihi lalu al walid ini mendatangi Said musaib mengucapkan salam dan bersalam, apa namanya mendatangi tempat Said musaib dan memberikan salam kepadanya subhanallah ini akhlak ya bagaimana di dalam Islam itu banyak pribadi-pribadi yang mulia mencontohkan bagaimana sikap hubungan antara ulama dengan umaro ya bagaimana pula seorang pemimpin dia sebagai gubernur dia supaya tidak ada pandangan raja yang tertinggi saat itu kepada ulama yang juga besar saat itu ya dia berusaha membuat ya yulatiful hawa istilahnya bahasa Arabnya itu membuat suasana damai membuat suasana damai dan ini yang harusnya dimiliki oleh para tokoh-tokoh ormas ya di negara kita ini dicontoh sebab itu bukan hanya mengadu domba yang ada ya bukan hanya besar besarkan besarkan masalah tetapi kita itu bijak ya ketika ada panah, panah negatif kita justru ya mendamaikan hal itu sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dilarang berdusta kecuali dalam tiga hal di antaranya mendamaikan dua orang Muslim yang mungkin akan timbul perselisihan antara mereka nah ini subhanallah akhlak yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz kemudian akhlak yang dimiliki Al Walid dia mendatangi Sa'id Musaib langsung ya. Falam yakum Sa'id dan Sa'id Musaib juga tidak berdiri ya. Sumaqala lil walid, suma walid. Kemudian walid bertanya kepada Sa'id bin Kaifa Kaifa bagaimana kabar gitu ya. Fa qala bi khair walhamdulillah. Kata Sa'id Musaib, alhamdulillah baik. Kaifa amilul mu'minin? Ya. Kemudian juga bertanya lagi Sa'id Musaib, bagaimana kabarnya amilul mu'minin? Ini menunjukkan dia memanggil Amul Muminin berarti dia mengakui dia sebagai seorang pemimpin memuliakannya juga kan. Dia katakan, "Kaifa Amul Muminin? Bagaimana kabar Amul Muminin?" al Walid bi khair walhamdulillah wahda. Jadi Al Walid pun menyebutkan jawab pertanyaan dari Syekh Saib, "Alhamdulillah baik." Ya. Suman sarfa wa yaqul Umar bin Aziz. Kemudian setelah itu uh, Al Walid meninggalkan Syekh Saib dan sambil itu dia berkata kepada Umar bin Aziz yang menemani gubernur bin itu menemani dia disebutkan Umar bin Aziz, "Hadza faqihun nas." Apa kata-kata Walid kepada kepada Umar bin Aziz? Tidak dikatakan ini Syekh kurang beradab, saya ini pemimpin tapi tidak berdiri, menyalami ini semacam, tidak disebutkan. Dia ini adalah orang paling faham agama, faqihun nas, manusia yang paling faqih. Faqala ajal ya mu'minin. Jawab Umar bin Aziz, iya benar wahai mu'minin. Nah, inilah ya bagaimana uh, singkat cerita sedikit bagaimana keindahan tarikh Islam antara ulama dengan Umarok dan bagaimana pula sikap Umar bin Abdul Adir Aziz yang mungkin perlu kita renungkan untuk mencontoh bagaimana uh, melatif me, apa namanya membuat suasana uh, nyaman ya dalam kondisi mungkin akan timbul suatu prasangka-prasangka yang tidak baik dari seorang pemimpin kepada rakyatnya itu diluruskan Umar bin Abdul Adir Aziz. Namun juga akhlaknya Al Walid ini sangat bagus ya dia datangi, dia salami dan tidak pula mencela malah dia puji ya. Nah, itu sedikit yang dapat kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan perkembangan-perkembangan kekuasaan di masa Al-Walid bin Al Walid ini. Ya, semoga pelajaran-pelajaran yang kita dengar ini membuatkan semangat kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi calon pemimpin-pemimpin yang jujur, berani. Ya, walaupun kita mungkin ada yang berkelebihan di si harta, tapi kita tidak mendidik anak kita menjadi anak-anak yang manja. semana pemimpin-pemimpin yang berlalu mendidik anaknya adalah orang-orang pejuang. Ya. Kemudian juga bagaimana seandainya kita juga jadi pemimpin atau bagaimana sikapnya Al-Walid kepada seorang ulama. Kemudian juga bagaimana sikap Gubernur Umar Abdul Aziz mencontohkan akhlak yang baik, ya sehingga uh, tidak tidak mungkin adanya prasangka-prasangka yang yang negatif dari seorang pemimpin kepada seorang ulama yang hidup di masa itu. Nah inilah hal yang dapat kita bahas. Semoga apa-apa yang kita bahas ini mendapatkan uh, kita ambil faedahnya dan menimbulkan inspirasi positif positif dalam kehidupan kita ya bagi saudara-saudara kita mendengar baik dari para pejabat, para orang-orang berpangkat ya, supaya mereka rendah hati kepada uh, rakyatnya dan mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah agar kekuasaan mereka lebih diberkahi Allah Subhanahu taala dan mereka dapat membahagiakan rakyatnya dan kesejahteraan kesejahteraannya. Demikian wallahu a'lam Berikutnya kita akan berpindah kepada sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas uh, nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita ini, dimudahkan kita untuk mengambil ilmu yang berfaedah ini, dua dalam mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Islam bagi Anda yang bertanya, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda. Kami menunggu penelpon yang pertama, silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Dengan uh, uh, siapa? Ya, dengan Danang. Silakan, Pak Danang. Ya, di Jakarta. Ya. Ya, uh, halo. Iya, ya, silakan Pak. Ya, per Pertanyaannya gini, hmm. Ustaz, uh, kita sering uh, sering dengar uh, bahwa Islam itu disebarkan dengan dengan pedang atau dengan senjata atau hmm. itu yang kita sering dengar di, di sejarah dan mungkin juga kata-katanya juga kadang-kadang seringkali bilang Islam menaklukkan negara ini, negara ini ditaklukkan oleh Islam dan uh, bagaimana uh, sebenarnya yang uh, tanggapannya supaya tidak terjadi tidak paham. bahwa hmm. tak akan adalah Islam itu harus disebarkan dengan uh, pedang atau kekerasan itu saat... ya, terima ya terima kasih <tai>, terima kasih banyak, memang su, suatu apa namanya ini opini yang dibentuk oleh orang-orang Barat yang anti dengan Islam ataupun Orientalis yang menyatakan Islam itu sebarkan dengan pedang. Memang di dalam Islam itu ada oh, tidak semesta semesta langsung dengan pedang, karena di dalam Islam itu ada tiga tingkatan dalam berdakwah. Pertama, ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan, ya itu diajak masuk Islam, diadakan perjanjian. Ya, mereka masuk Islam yang tidak mau tetap membolehkan Islam menyebar tempatnya, kemudian disebut dia sebagai orang yang dari mu'ah ada orang diberi perjanjian atau kalau Islam sudah mengasih dari disebut dia kafir zimmi dan dia tetap dalam agama tidak dimaksa. Bukan Islam maksudnya kapan Islam menggunakan kekuatan bila mereka tidak mau membayar jizya tidak mau menghambat dakwah Islam dan mereka menggunakan kekuatan juga untuk menghambat baru Islam menggunakan kekuatan. Maka <tuh> Islam ya di dalam perkemahan Islam di masa al-walid yang sedang kita bahas ini itu disebutkan oleh para para, para penulis uh, sejarah Islam menyebutkan di mana uh, seringkali setelah dibuat perjanjian itu pemimpin pemimpin wilayah yang telah itu itu berkhianat ya disebutkan beberapa daerah-daerah yang sudah ditalukan kemudian di, dibuat perjanjian mereka tetap dengan negara mereka tapi membayar upeti dan demi untuk menjamin keamanan mereka juga Islam meminta jizyah, itu bukan berarti memaksa karena memang kewajiban e, bentuk loyalitasnya mereka pada penguasa mereka diberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan, segala macamnya. Tentu mereka juga punya kewajiban menunjukkan ke komitmen mereka dengan mengakui kekuasaan yang ada. Itu tujuan jizya. Kemudian, jizya itu juga tidak mutlak harus dibayar oleh setiap orang muslim tergantung pada pemimpin Islam. Sendiri memberikan kemudahan, ya tidak harus sama ukurannya. Kemudian juga seperti mana di masa Umar bin Abdul Khattab banyak sekali belum membebaskan orang-orang Nasrani yang tua-tua yang tidak punya usaha itu tidak membayar jizyah sama sekali. Jadi bukan berarti Islam itu memaksa, memeras tidak, ya. Maka perlu kita membaca sejarah Islam, ya. Kita bagaimana Islam berkembang itu bukan berarti dengan Islam ketika orang sudah tidak perlu dibunuh, tidak. Kalau dia mem mem memusuhi Islam dengan senjata, baru Islam juga harus memusuhi dengan senjata kalau mereka membuka negara mereka untuk Islam menyebar semacam macam, Islam pun tidak melakukan pembunuhan selama macam. Ya. Dan secara bahkan mungkin ya, penyebaran Islam umumnya di Asia itu boleh dikatakan tidak ada menggunakan senjata. Boleh tidak ada yang menggunakan senjata hanya lewat akhlak-akhlak ya, para pedagang-pedagang, ini -pedagang, sebenarnya bukan sejarah ya. Kemudian <tuh> tidak dipungkiri menyebarkan sesuatu itu ya kalau kita lihat non-Islam pun lebih parah mereka itu. Mereka sebenarnya dikenal dengan perang salib, itu pasti mereka menggunakan kuasa untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Mereka juga punya kuasa, kekuatan mereka pakai. Jadi bukan hanya Islam, hal seperti itu, kalau mereka katakan Islam seperti itu. Tapi kita katakan tadi Islam, awal melangkah, bukan bukan mengangkat pedang mereka. Mereka berdakwah dengan hikmah, mengajak orang dengan baik, dengan ilmu, segala macam. Ya. Kemudian secara kekuasaan Islam meminta wilayah-wilayah itu membuka untuk Islam. Kalau mereka mau membuka, yang tidak mau masuk Islam, mungkin mereka diberikan bentuk komitmen mereka yang membayar jizya. Balasannya apa? Mereka kalau sudah demikian, bermakna hak-hak mereka dijamin. Jika mereka dizalimi orang muslim, orang muslimnya akan dituntut secara hukum. Tidak boleh menyakiti orang non-muslim. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, Mangkot al-zimiyan dalam riwayat mu'ahad dan lam yarra'iha terjannah orang yang munuh, orang non muslim yang zimmi ataupun yang dalam perjanjian itu tidak mencium surga. Islam itu ya telah menyontohkan dengan maksimal mungkin dan tidak perlu pernah dalam sejarah manusia memberikan keadilan kepada non agamanya ya. Sebenarnya terjadi di masa Andalusia yang disebut di sana bagaimana agama lain hidup dengan tenang, beribadah dengan tenang, mereka memiliki kebebasan, kesejahteraan bersama ya baik secara kesehatan, jalan semua tidak tidak ada kezaliman. Bahkan Islam dalam Al-Qur'an menganjurkan fiddin, walam Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil berbaik orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan agama tidak memusuhi kalian dari negeri kalian. Islam begitu ya. Cuman kita tahu Islam itu juga berarti tidak punya solusi Uh, kita dihadapi oleh orang dengan kekuatan, mereka juga punya prinsip-prinsip dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus mereka pertahankan, yang harus mereka dan itu bukan hal yang terpuji. Orang yang kadang-kadang memperluaskan kekuasaan bukan hanya menyebarkan agama, malah menyebarkan untuk mencari dunia aja orang menggunakan kekuasaan. Ya sekarang ini umpamanya berbagai perperangan-perperangan yang dipicu yang segala macam itu apa agama atau dunia? Ya, Islam itu bukan mencari kekayaan dunia yang harus dieksploitasi, tidak itu tujuannya. Hanya ingin mengajak orang ke dalam agama Allah kalau tidak mereka punya komitmen-komitmen yang memang diberi ketentuan oleh Islam dan Islam pun membalasi bayaran-bayaran uh, mereka itu dalam bentuk memberi keamanan ya, pelayan-pelayanan umum kepada mereka. Nah, itu jadi tidak benar <tuh> kalau mereka hanya mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang semata-mata Ya Justru agama-agama lain pun sama. Sebetulnya, jika mereka mengatakan hal itu, ya, tetapi Islam itu punya hal yang rahmah. Islam punya aturan yang sangat berbeda. Jika diberjihad, itu tidak dimiliki oleh agama lain, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua bangka, tidak mulu, membunuh uh, orang yang beribadah di, di tempat ibadahnya, merusak rumah ibadah, dan seterusnya. Ada aturan dari Islam yang sangat bahkan di dalam Islam juga dilarang membakar apa namanya pertanian yang sedang berbuat selama macamnya itu diatur dalam Islam dan ini tidak ada pandangan bahkan sistem uh, perperangan-perperangan yang ada perang dunia pertama kedua selama macam atau perperangan-perperangan yang dipimpin oleh negara-negara Barat ya yang mereka anggap untuk menaklukkan negara lain itu tidak sekali mereka mengindahkan aturan aturan yang indah apapun dibunuh ya dengan menyebarkan gas beracun bom selama macam itu yang mati semuanya rusak semua lingkungan rusak berat Islam tidak pernah melakukan hal itu di dalam penyebarannya. Tidak ada merusak lingkungan, ya, yang berhak dibunuhnya orang yang memang ikut dalam pertempuran. Ya, kalau sudah lari, sebagian Islam pun tidak boleh mengejar dan apalagi Islam pun tidak boleh mencincang-cincang dan seterusnya macam. -macam. Maka orang-orang yang tidak belajar Islam mungkin dia tidak tahu bagaimana Islam itu, ya, dalam memperlakukan non-Muslim itu sangat mulia dan menghormati, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang dituntut di situ bersikap tegas, ya Islam juga uh, menunjukkan ketegasannya kepada orang-orang yang memang kasar kepada Islam, benci kepada Islam, memerangi Islam, ya Islam juga menghadapi dengan cara yang mereka gunakan. Wallahu <Sessizuk> a'lam bishawab. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kembali untuk telepon yang kedua. Silakan. Halo. Halo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Iya, Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak ya. Sehingga tidak kembali feedback atau masuk ke TV kami. Bapak cukup mendengarkan gak? gagang telepon saja. Baik, silahkan. Begini Ustaz, pada zaman kekhalifahannya Umayyah itu kan saya ben, deng, pernah ben, mendengar cerita katanya ada so, khalifah yang menyeberangi sungai dengan saudaranya terus saudaranya itu dipenggal kepalanya itu apakah yang memenggalnya itu ses, sesama muslim atau yang memenggalnya itu orang-orang kafir Ustaz? Terus kalau seandainya mereka muslim apa penyebabnya mereka itu dipenggal kepalanya Ustaz? Ya, baik. Saja, Ustaz. Baik, Bapak. Ya, baik, uh... Masalah itu saya tidak ingat pembahasan sekarang, cuman memang di da, di waktu uh, keruntuhan Bani Umayyah itu ada Abdurrahman Ad-Dakhil menyeberang men, apa namanya? berenang ke Andalus dan di sana mereka melanjutkan kekuasaannya Umayyah di Andalus kemudian Abbasiyah berkuasa di uh, Baghdad <coughs> di Irak sekarang. Adapun pemenggalan itu saya tidak tahu ya belum dapat informasi saya karena saya memang e, yang saya ketahui itu hanyalah dia menyeberangi lautan dengan berenang ya sampai di sana dibunuh atau tidak dibunuh saya tidak tahu tentang hal itu tetapi begini <tuh> e, terjadinya pembunuhan-pembunuhan e, dalam masalah kekuasaan perebutan kuasaan itu bukan hanya khusus pada orang Islam dan di dalam Islam pun itu tidak dibenarkan gitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak pungkiri di antara penguasa-penguasa itu ada orang yang memang tidak uh, sepenuhnya memahami Islam ataupun lebih mengutamakan kuasaan daripada memperhatikan hak-hak sejarah secara, secara Islamnya. Maka sebagaimana sudah kita jelaskan terjadinya seperti apa namanya peperangan antara di masa sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ataupun uh, perang Jamal itu dalam rangka istihad mereka ya kemudian perebutan kuasaan antara Bani Umayyah dan Abbasiyah yang Abbasiyah yang berikutnya berkuasa setelah Bani Umayyah memang itu ada indikasi ada penyebab penyebabnya kita tidak melihat dari sisi yang yang pembunuhan saja karena ada hal yang melatar belakangi ada hal yang melatar belakangi Gitu. Pertama, di akhir Bani Umayyah itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan semacamnya. Dan kekuasaan menjadi lemah politik juga jadi dilema dan itu akhirnya <tuh> kaum muslimin yang dari Wadi Abbasiyah yang mereka merasa ber, berhak juga untuk menyelamatkan umat dan mereka melakukan perlawanan untuk melanjutkan dakwah Islam dan merebut kekuasaan dari Bani Umayyah itu. Nah, ini sebetulnya perebutan-perebutan kekuasaan ini kadang-kadang kita hanya melihat dari segi pertempuran saja, tidak melihat dari latar belakangnya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa terjadinya perselisihan kaum muslimin ataupun di antara penguasa kaum muslimin di latar belakangi ada beberapa sebab. Pertama adalah emma adu domba yang ada dari pihak ketiga. Itu juga tidak jarang terjadi. Ya, itu emma terjadi itu. Yang kedua adalah penyebabnya adalah adanya salah satu pihak tadi yang yang apa namanya itu berambisi untuk kekuasaan dan dunia. Ya, kemudian ya, yang ketiga adalah sebagai ikab Allah atau kepada sebuah penguasa yang mungkin dia sudah terlalu jauh meninggalkan aturan Allah melalui untuk Allah maka Allah ya jatuhkan kekuasaannya dengan melalui penguasa yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'mini faslu bainahuma. Jika ada dua orang <coughs> mukmin berselisih, dua kelompok orang mukmin berselisih, maka damaikan. Ya, fa in baqad ihdahuma al -ukhrah. jika salah satunya melampaui batas, melakukan kezaliman, fa lati tawri. Maka boleh diperangi kelompok yang melakukan kezaliman ini. Nah, ini berarti kan terjadi maka kalau terjadi pepecah belahan darah sama muslim bukan mutlak itu mereka saling kafir, mengkafirkan ya sebenarnya kita jelaskan tadi nah di sini Allah sudah menyebutkan jika ada dua kelompok orang Muslim berpecah belah maka damaikan jika salah satu tidak mau berdamai maka boleh diperangi kelompok yang tidak mau berdamai itu masa saling membunuh membunuh ya bukan hanya karena kerajaan aja sekarang sekarang ini kalau kita lihat bukan karena kerajaan hanya karena harta warisan sesama adik berkakak juga sering bunuh bunuhan ya apalagi yang sifatnya lebih besar ya kekuasaan kadang-kadang ya ada aja timbul itu keinginan-keinginan ya, itu. Ya, itu motivasinya. Bukan berarti Islam mengajarkan seperti itu. Bukan Islam membolehkan hal itu. Islam memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jelas. Ya, maka kita bedakan antara perilaku seorang Muslim yang tidak mengamalkan agamanya dengan ajaran Islam. Maka bukan berarti, oh itu kenapa kau pemimpin Muslim seperti itu? Ya, bukannya pemimpin Muslim. Di luar Islam juga lebih banyak lagi seperti itu. Kita katakan. Ya, bukan hanya karena berebut kekuasaan, hanya berebut karena warisan juga sering orang melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudaranya, ya kan? Bahkan hanya ada orang bunuh orang tuanya, ada orang bunuh anaknya. Nah, ini pembunuhan-pembunuhan ini memang sudah maksiat yang memang kan ada di tengah-tengah kaum muslimin dan itu bukan berarti dibolehkan. Ya. Cuman kadang-kadang orang menarik kesimpulan dari pepecah belah belah itu tujuannya adalah ingin menjatuhkan, oh Islam ini coba lihat selalu bertengkar dan bertengkar dalam masalah ini. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa sejarah Islam itu apa namanya buruk dan segala macamnya dengan itu mereka dapat men menyebarkan keburukan Islam, tujuan mereka agar orang lari dari Islam. Nah, kita sekarang membalik. Itu kejadian-kejadian seperti itu, apakah itu oh, terjadi dari 99% dari kekuasaan Muslim? Atau hanya itu berapa-berapa kejadian-kejadian dalam sejarah Islam? Yang pasti itu hanya kejadian-kejadian yang yang jarang yang terjadi dalam Islam. Bukan setiap penguasa Islam saling berebut, membunuh-bunuh, sembunuhan, enggak juga. Ya, tapi itu memang ada, ada. Tapi itu bukan hanya khusus pada umat Islam juga, bukan itu. Dan bukan hanya khusus karena berebut kekuasaan juga terjadi pembunuhan antara saudara-saudara, bukan karena kekuasaan aja. tadi kita sebut karena warisan juga, ada kadang-kadang banyak orang saling bunuh antara saudaranya. Tapi Islam tidak membenarkan hal itu. Ini yang perlu kita tegur. Nah itu tidak benar dalam Islam, dan nah itu tidak suka dalam Islam. Jadi harus kita bedakan antara perbuatan yang jarang, yang tidak di, yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan itu tidak bisa dijadikan, itulah ajar Islam, itulah bentuk tingkah laku kaum Muslimin secara umum. Itu tidak bisa dikatakan hal begitu, karena Islam tidak pernah membolehkan hal itu. Ya, tetapi seorang Muslim mungkin saja terjadi pada dirinya hal-hal yang jauh dari uh, ajar Islam, penyimpang-penyimpang, karena dia tidak mengamalkan atau tidak mempelajarinya. Wallahu alam, bisawab. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, telepon yang ketiga. Halo. 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 Ya, dengan siapa ini? Halo. Ya, halo, dengan siapa ini? Dari Lahat. Bapak siapa? Mubarok dari Lahat. Silakan, Bapak. Pak Mubarok dari Lahat. Ya. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, Pak ya. Jangan melihat televisinya. Oh, boleh, Ya. Bingung, Kak. ya. Ya, ya. Ya, bolehkah zuhur dikodok dengan asar? Ya, baik. Cukup Pak ya, pekerjaan. Ya. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bolehkah zuhur di uh, dengan asar karena pekerjaan? Baik, <tuh> maksudnya mungkin menjamak ya. Menjamak, menjamak al asl yang pertama ya sholat itu harus dikerjakan setiap pada waktunya yang tepat pada waktu masing-masing itu tidak boleh dirubah-rubah kecuali ada kondisi yang mengecualikannya di antaranya seperti yang sebutkan al hadis ketika ada hujan. <tuh> Adapun kalau hanya pekerjaan itu suatu alasan yang sangat remeh ya itu tidak boleh dilakukan hal itu kalau tidak nanti banyak orang pemanya saya lagi ngetik ini tanggung ya diundur saja bayar alasan-alasan yang mau tabar secara syari itu boleh. Ya, pemainnya dia sakit, ya susah untuk beruduk, tidak ada juga orang bisa mengudukannya. Dia sakit nih, tidak mungkin untuk pergi ke kamar mandi juga susah. Dia ya, mahalnya bisa mungkin diudukan oleh anaknya. Kata orang bersakit dirawat di rumah sakit, kemudian dia tidak bisa bergerak, kemudian diudukan tuh yang mulai, anaknya. Dia maka itu dia boleh menjamak, menjamak, ya boleh dijamaknya uh, asar ke suhur atau suhur di asar. Tapi kalau alasan-alasan yang sifatnya pekerjaan ya tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau karena asalnya semua eh, inna sholataka in inna al kita almu'min kitabam Kita mengkutah, ada waktunya sudah ditentukan. Tidak boleh dirombak-rombak kecuali memang ada alasan-alasan yang muhtar ini, Ya, darurat yang penting ya. Haja yang mulia yang memang dibolehkan dalam agama. Itu boleh kita menjamak sesuai dengan ketentuan agama. Bukan alasan-alasan harian kita. Kalau pekerjaan namanya itu sudah setiap hari kita bekerja. Ya. Cuman alasan-alasan yang ada di roh yang alasan-alasan tabar -alasan mu'tabar syar'i itu boleh kita. Seperti yang saya contohkan tadi umpamanya. Kalau musafir itu sudah jelas ya, itu sudah semua orang paham berarti. Cuman ketika dia mukim. Kapan dia kondisi-kondisi seperti sakit tadi saya sebutkan contohnya yang dia tidak memungkinkan untuk sering berwudu atau dia umpamanya dia menggunakan air sering menggunakan air atau dia tidak mampu untuk ke apa nama diri selama macamnya sakit parah maka dia saat itu dia bolehkan atau karena memang sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya ketika ada hujan e, yang deras kemudian dia di masjid orang berjamaah kemudian salat zuhur ini lagi hujan deras ya di dahulu karena dahulu jalan becek selama macam itu Rasulullah SAW menjamak asar ke zuhur memang jika hujannya di waktu zuhur itu hal-hal yang dibolehkan dalam agama yang dia alasannya <tuh> nadira bukan setiap hari kita menjamak menjamak sedikit menjamak bukan alasannya yang memang muktabarah yang diizinkan dalam agama wallahu <tuh> baik Ustaz pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kita akan beralih dari Abdullah di Cilang Siang bertanya Ustaz rakyat kita selama ini selalu mendambakan pemimpin yang baik yang merawat masyarakatnya dan mencintai masyarakat dan berlaku adil. Akan tetapi dari tahun ke tahun pasti pemimpin kita melalui sejarah kita lihat ada dikala mereka dicaci, kemudian diprotes, diturunkan dan sebagainya belum ada sampai sekarang yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Pasti ada yang seperti ini. Bagaimana cara masyarakat kita mendapatkan pemimpin yang baik? Silahkan. Tapi merindukan pemimpin yang baik itu adalah memang kerinduan setiap orang. Setiap rakyat, tetapi Rasulullah SAW menggambarkan kepada umatnya, akan datang pemimpin-pemimpin yang begini-begini, sifat-sifat sifatnya. Nah, apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, sabar, tetap dilakukan perbaikan, tetapi dengan cara-cara yang memang dibenarkan, bukan lebih menimbulkan bahaya yang lebih besar, ataupun kondisi yang lebih parah lagi." Nah, ini diantisipasi dalam Islam. Maka kenapa Islam mengeralang orang untuk mengkudeta sebuah kekuasaan yang zalim? Karena efek di balik itu bahaya yang akan ditimbulkan jauh lebih buruk daripada kondisi yang saat ada yang sedang berlangsung. Itu yang diantisipasi oleh Islam. Dan itu sudah fakta sejarah dalam berbagai terjadinya kekuasaan yang digulingkan itu pasti makan korban yang begitu besar ya dan bahkan memporak bangsa tersebut Ya dan merusak apa yang telah baik. Ya. Nah, Islam itu bukan mendokumentasi, bukan memolehkan hal seperti itu. Hal yang baik itu ya dipelihara, yang belum baik itu yang diperbaiki beransur-ansur. Nah, maka kita akan mendapat pemimpin yang baik. Di samping kita juga memperbaiki diri kita, kemudian juga kita mempersiapkan generasi kita. Ya, jangan sampai pemimpin-pemimpin ini ada yang pemimpin-pemimpin yang seperti ini lagi. Kita bersama-sama membentuk generasi-generasi yang akan melanjutkan apa namanya kekuasaan pemimpin, kepemimpinan di sebuah negara itu. Maka apa itu kita ciptakan generasi-generasi yang tangguh, yang amanah, pendidikan agama yang cukup, kemudian juga keterampilan-keterampilan yang untuk dia mengurus negara ini perlu kita beri, ya. <tuh> nah, kemudian juga semakin banyak orang-orang yang baik akan banyak banyak juga di sisi kita akan semakin baik. Karena memang uh, bukan mutlak ya pemimpin baik orang seorang pemimpin jujur belum tentu juga dapat membuat kondisi karena mereka bekerja dengan tim bekerja dengan banyak orang ya dan tentu akan berbagai pemikiran akan ada di sini maka oleh sebab itu perlu kita bentuk generasi yang yang merubah kondisi dari sisi keadaan ini siapkan generasi yang mempunyai kepribadian yang baik <tuh> itu yang penting bagi kita kemudian jelas yang bisa menganalisis kondisi itu baik penguasa yang sedang berkuasa untuk bagaimana memperbaiki dia, bukan menunggu saja yang baru datang pemimpin lain, kita berusaha menasihati. Kita berusaha menyampaikan nasihat-nasihat secara umum, yang mengkritik secara umum, memberikan nasihat-nasihat secara umum. Tapi tanpa harus menjatuhkan, menjelek-jelekan, ya. Kan harus dengan cara menyebutkan keburukan di depan uh, kelayak ramai dan segala macamnya. Karena itu akan melemahkan loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya kemudian akan membenci dan tidak akan mau mendukung program-program yang ada. Kita wajib mendukung semua program, program pemerintah yang selama tidak dilarang dalam agama kita. Ya, yang mubah itu itu wajib kita dukung bersama demi untuk mencapai itu. Kalau kita lihat sebetulnya secara umum pemerintah itu ingin menerapkan keadilan, menerapkan tapi kadang-kadang eh, kondisi di sekitar juga memancing mereka untuk tidak berbuat seperti itu. Ya, karena pemerintah itu berjalan berjalan sendiri, ya. Ada yang bagian-bagian tersendiri-sendiri yang memang punya kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam. Itu akan susah untuk men mengkontrol secara mutlak berbagai hal itu. Maka oleh sebab itu perlu pendidikan yang penting kita benahi sebetulnya. Intinya pendidikan kita benahi, jangan lahir pemimpin-pemimpin yang rakus yang ingin berkuasa saja, yang ingin <coughs> mendapatkan kemewahan dari kekuasaannya. Nah, ini yang perlu kita bina dari awal. Lebih kita bina dari awal. Di samping itu kita juga berusaha memperbaiki kondisi yang ada dengan banyak berdoa, memperbaiki menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang bijak, ya memberikan usul-usulan cara yang bijak. Nah, terutama kepada tokoh-tokoh <coughs> yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemimpin, mereka seharusnya menyampaikan nasihat itu secara jujur, Ya, jangan hanya mempelintir hal-hal yang ada sehingga pemimpin akan semakin jauh dari kebenaran karena informasi yang salah diberikan nah ini kadang-kadang ini yang menyebabkan yang memberikan informasi ini kepada para pemimpin-pemimpin kita kadang-kadang dia tidak jujur dalam mennyiikan informasi hal ini saya banyak punya fakta kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat ya sebagai contoh kadang-kadang kalau kita buat pokoknya adalah hukum banyak Uh, dalam sebuah pokoknya Kapolres pokoknya. Ya. Ketika Intel ini tidak jujur memberikan komunikasi yang baik kepada Kapolres, itu dia akan bersikap Kapolres akan mengambil tingkap yang salah kepada suatu masalah. Ya. Dan ini saya lihat nyata dan kepala saya sendiri di suatu daerah saya melihat masalah itu. Nah, <tuh> sehingga Kapolres menyikapi hal yang salah dari bawahnya. Ini contoh saya bukan menyebutkan sebuah oknum tertentu. Nah, jadi yang perlu juga ini karena informasi ini tidak akur, tidak benar disampaikan, maka pemimpin salah dalam mengambil sikap. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang dipercaya oleh presiden, menteri, oleh Kapolri, oleh apapun, memberikan nasihat, ini berikan nasihat yang benar-benar jangan hanya memetik kepentingan di dalam memberikan nasihat itu. Ini yang banyak, ya. Ini maka penting untuk pribadi atau kelompoknya. Ini yang menyebabkan salah sikap. Banyak dalam informasi, dan saya lihat kebanyakan e, di sini juga lah pentingnya baik polisi, keamanan, presiden, menteri. Jika mendapatkan sebuah informasi negatif dengan sebuah kelompok, sebuah badan, sebuah apa, dipanggil kelompok itu, dipanggil, diajak komunikasi, dan didatangkan orang yang menuduh ini. Ini salah satu cara untuk memutus mata rantai orang memfitnah. Karena begitu banyak fitnah-fitnah yang kita tahu apa yang disampaikan oleh kadang-kadang seorang uh, pejabat tinggi negara itu bohong dan salah sebetulnya kita tahu ya kita tahu itu karena tapi dia tidak tahu karena dianggap yang memberikan informasi tidak benar sama dia ya tidak benar gitu mempelintir informasi-informasi nah ini yang lebih berefek banyak sebetulnya adalah informan-informan yang memberikan informasi kepada presiden kepada menterinya kepada para baik Panglima ABRI ataupun Kapolri ini yang perlu diperbaiki. Maka oleh sebab itu Kapolri, Panglima ABRI, Presiden, Menteri mesti memiliki orang-orang yang terpercaya, yang memberikan nasihat, ya. dan jangan hanya menerima informasi dari satu pihak. Panggil orang-orang yang ada kritisi kepada kita. Kita jelaskan. Duduk bersama dengan lapang dada. Ya, saya dapat informasi tentang kalian, kalian begini, begini, ini, ini. Ya, apakah benar atau tidak? dan dihadapkan kepada orang menuduh. Insya Allah dengan di situ akan terbukti siapa yang jujur, siapa yang benar, siapa yang bohong. Ya. Ini salah satu metode yang digunakan oleh banyak para ulama dalam memutus mata rantai saling fitnah itu, saling fitnah. Ya. ini yang menyebabkan kadang-kadang salah sikap dalam memutuskan sebuah perkara-perkara yang ada di bangsa kita karena para informan-informan yang menyampaikan informasi itu banyak yang membelintir berita-berita yang ada, terutama hal-hal yang berkaitan dengan toleransi beragama ataupun toleransi antar umat seagama. Ini banyak terjadi karena memang memberi informasi itu mempelintir tidak jujur. Sebaliknya ada juga sikap di sebagian para pejabat kita langsung menerima informasi itu bulat-bulat tanpa ada konfirmasi, tanpa ada dialog, tanpa ada mengajak untuk berbicara lebih dahulu, lalu langsung memponis, menyalahkan, dia membuat statement. Nah ini menyebabkan suasana akan jadi gaduh. Makanya oleh sebab itu kepada para pejabat kita, jika menerima informasi tentang sebuah kelompok, jangan hanya diterima dari satu pihak. Ajak kelompok yang tertuduh dan tanya, ya. Kemudian yang menuduh diminta bukti, ya. Kalau tidak harus diberikan hukuman kepada orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong, membuat informasi-informasi yang salah, ya sehingga pemerintah kita menjadi turun kehormatan dengan masyarakat kita. Ya, itu barangkali kita tetap berupaya memperbaiki bangsa ini, jangan dirusak apa yang telah baik. Dan saya sudah sering memberikan contoh, ibarat kita dalam rumah, yang rumah kita ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, jendelanya mau copot, WC-nya mungkin juga mampet, dan juga mungkin atapnya sudah bocor, kemudian pintu yang juga susah ditutup. Tetapi kita dalam memperbaiki negara kita ini, kita memiliki dari hal yang terpenting lebih dahulu. Ya, Jangan kita berprinsip, kita hancurkan rumah kita, kita bangun dulu, ya rumah baru lebih sempurna, lebih hebat, lebih ini, ini tidak. Ketika rumah ini dihancurkan kita akan tinggal di mana? Kita akan menginap di rumah tetangga. Lalu nanti setelah dibangun rumah kita juga bocor lagi atau ada yang rusak lagi akan kita horobokan semua lagi kemudian bangun baru lagi. Ini bukan cara berpikir orang yang yang sehat ya. Oleh sebab itu memang ada banyak kelemahan di bangsa kita tapi kita berupaya dengan cara yang bijak, cara yang damai, cara yang berdialog untuk memperbaiki apa saja yang kekurangan dari bangsa kita ini sekali lagi jauhi sifat kecurigaan dalam menilai sebuah kritik, sebuah masukan. Baik dari pihak yang berwenang, dari pemerintah, maupun dari pihak-pihak yang uh, masyarakat, ya jauhi kecurigaan-kecurigaan-curigaan yang sama sekali tidak ada fakta dan datanya. Wallahu alam bisawab. Pertemuan kita ini di pertanyaan terakhir ini mohon Ustaz memberikan isi tanpa dari Terima kasih banyak untuk para ikhwan yang telah bergabung di kesempatan ini mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang memuaskan. Terima kasih banyak atas juga kepada para ikhwan yang telah bekerja di studio. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu manfaat, beramal yang soleh, ya, dan selalu gigih dalam menyampaikan nasihat dengan cara baik dan bijak. Ya, dan kita mohon agar Allah Subhanahu taala menjaga Bangsa kita dari segala keburukan, menjauhkan bangsa kita dari segala keburukan, menjaga perdamaian bangsa kita dan menjadikan negara kita negara yang aman, adil, makmur, ya diberi kita pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah yang bekerja keras untuk membangun bangsa ini. Demikian, wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.